para ustaz, para pendidik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita telah selesai menunaikan solat fardu secara berjemaah dan dalam menantikan solat fardu isyak lebih kurang dalam 45 minit lagi. Okey. Kita menyejukkan hati kita atau kita mententeramkan hati kita di rumah Allah Ta'ala ini, mudah-mudahan dengan sedikit pengorbanan kita ingin merapatkan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ianya menjadi kemudahan bagi diri kita untuk menemui Allah Ta'ala dalam keadaan yang dirahmatinya. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi dalam tajuk sedih kerana berfikir tentang akhirat. Kan, sedih kerana berfikir tentang akhirat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kan, peringatan bagi yang lupa. Sedih kerana berfikir tentang akhirat. Bukan bermaksud di sini kita terlalu memikirkan akhirat sehingga kita meninggalkan dunia keseluruhannya. Kan? Nak urusan di akhirat pun kita memerlukan kepada dunia. Tetapi jangan sampai kita menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang hadirin sekalian, seorang hakim ketika melihat orang yang mendoakan, semoga diberi rahmat seorang yang telah mati, maka ia berkata, andaikan kamu berdoa supaya mendapat rahmat untuk dirimu, nescaya lebih baik, sebab orang yang mati itu telah selamat dari tiga bahaya. Ha? Kadang-kadang kita dengar kan, apa kita kata mayat ini kan, baik, apa kita kata mayat ini baik, dan diulang-ulang kan. Ya, ada yang melihat pada itu, dia kata, kalaulah kamu berdoa untuk mendapat rahmat untuk dirimu. Kadang-kadang kita mendoakan untuk orang lain tetapi tidak mendoakan untuk diri kita. Ya, nescaya lebih baik, sebab orang mati itu telah selamat dari tiga bahaya. Apa selamatnya orang mati itu? Yang pertama, melihat malakul maut. Orang mati ni dah lepas tiga stage ni. Ha, kan? Tiga step ni, tiga fasa ni. Yang pertama, orang mati ni telah melihat malakul maut. Telah melihat malakul maut. Yang pernah kita sembang dulu, kan? Mengenai bab kedahsyatan sakaratul maut. Kan, kalau tuan-tuan ingat, kalau tak ingat tak apa, sebab dia tak masuk periksa pun. Sekadar menjadi muhasabah diri. Kan? Kan kita sentuh dulu mengenai betapa beruntungnya tuan-tuan sekalian apabila yang datangnya malakul maut itu berupa orang yang kita suka, dia datang kepada kita. Bersih wajah dia. Baik kata-katanya. Kan? Indah tingkah lakunya. Berbanding dengan orang yang bila mana datang malakal maut kepada dia, yang nak datang itu adalah orang yang seburuk-buruk makhluk. Kan, yang diceritakan bahawa dengan suaranya seperti mana guru, dengan matanya yang keluar api, mulutnya yang keluar api. Dikatakan kepada dia, wahai celakalah kamu. Celakalah kamu wahai manusia. Kan? Yang kita sentuh benda yang sama, bila mana melihat datangnya malaikat dengan yang sembilan rupa, katanya tunggulah dulu, tahanlah dulu. Berilah peluang kepada aku, aku nak bertaubat sekejap. Berbanding
dengan orang yang mana datang malakul maut kepadanya yang baik paras rupanya, kan? Siap kata lagi, wahai malaikat, segerakanlah, cepatkanlah, lekehkanlah. Sebab dia telah didedahkan dahulu bahawa tanda-tanda aku ni nak masuk syurga, bila mana yang datang malaikat kepada aku tu orangnya yang sekian, 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 elok akhlaknya, baik kata-katanya, lemah lembut, lunak suaranya, inilah orang yang akan tarik aku ke dalam syurga. Tak cukup dengan itu, datang dijanjikan, wahai Kamarul, contoh nama saya lah, nama tuan-tuan saya tak hafal, kan? Kalau nak sebut mes ini, buah nama depan. Wahai Kamarul, kamu jangan bimbang, kerana tempat kamu telah ada di syurga. Datang tu di bawah gambaran tempat kita di mana nanti di akhirat. Automatik kita akan sebut segerakanlah, segerakanlah. Berbanding dengan mereka tadi tu, na'udzubillah, kan? Tak cukup dengan tu, dibentaknya mereka yang bakal masuk neraka Allah Ta'ala ini, dibawa juga dengan gambaran-gambaran yang menakutkan bagi mereka yang akan diazab nanti, hingga mereka diminta tangguh. Ha, tuan-tuan boleh bayang tak? Yang datang tu, tuan-tuan, orang yang tuan-tuan amat raikan. Oh, tu dia. Tuan-tuan rasa bangga kalau dia datang rumah kita. Oh, dia datang rumah kita, dia seronok. Oh. Kan? Tapi aku tak ada chat, aku bagi bakal kau yang besar. Kan? Datang pun hujung bulan, mana dan. Kan? Kita nak raikan dia, tapi sebab apa? Sebab dia ni orang yang kita amat harap-harapkan. Sampaikan tuan-tuan nak masuk syurga ni, dia kata aku nak sangat. Masa nak mati nanti yang malaikatnya datang dengan sekian-sekian wajah, tuan-tuan dah study dah, ha, kan? Dah study dah untuk diri sendiri, dah kabur dekat cucu dah. Nanti koma, kalau nak mati nanti, kalau datang malaikatnya dengan sebaik-baik rupa dan kamu pun tak takut dengan malaikat tu, ha, kamu nak masuk syurga lah tu. Dan tuan-tuan setiap kali nak tidur, tuan-tuan bercita-cita, ya Allah, datangkanlah kepadaku dengan para malaikat yang nak mengambil nyawaku ini, sebaik-baik rupanya, ya Allah. Kan, sampai ke tahap orang rumah, tuan-tuan, abang ni pasal apa dah buang terbiat. Ha, kan? Sebab tuan-tuan nak sangat syurga tu. Nak sangat syurga tu. Yang kedua, apa yang telah si mati ni tadi telah lalui, sakit dan pedihnya maut. Kan, sakit dan pedihnya maut. Ingat tak dalam satu kisah dulu, kan, mengenai nak tahu bagaimana dahsyatnya maut itu, dibangkitkan semula dengan izin Allah Ta'ala daripada kuburan, dan dibangkitkan dalam keadaan dia kata, siapa yang panggil aku tadi? Dan berlakunya perbualan, dahsyatnya maut itu dia ceritakan secara jelas. Sedangkan dia kata, sampai walaupun aku telah mati beratus-ratus tahun, sampai sekarang terasa azab pedihnya azab mati itu. Sedangkan pada wajah orang tersebut ada tanda-tanda sujud. Tuan-tuan, kan? Nak mati macam mana pun, tuan-tuan,
yang nak masuk syurga ni akan rasa sakitnya mati tu. Sakit mati tu mesti dia rasa. Maknanya yang tuan-tuan baca dalam sirah, saat-saat akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana nyawanya, nyawa baginda nak dicabut, berkerut mukanya. Tandanya apa, sakit tak? Sakitlah. Sedangkan yang tadi tu dibangkitkan telah mati beratus-ratus tahun, dia kata apa? Sampai sekarang aku terasa sakitnya sakaratul maut. Orang yang nak mati telah lalui pedihnya maut. Yang ketiga, kekhawatiran dari su'ul khatimah. Apa dia? Yang tadi itulah. Dia ni mati cara baik ke cara tak baik? Haa, tu dia. Tanda-tanda nak mati tu macam mana? Kan? Bagaimana dia mati? Suasana dia mati. Bagaimana orang-orang yang berkata mengenainya setelah dia mati? Bagaimana orang-orang yang mengenalinya sebelum dia mati? Abu Darda radhiyallahu an ketika menghantar jenazah mendengar ada orang bertanya, siapakah yang mati ini? Jawab Abu Darda, itu kamu, bila kamu tidak tahu maka saya, yakni sama-sama akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Al-Hasan Al-Basri ketika melihat orang makan-makan di atas kubur, maka ia berkata, itu orang munafik. Maut itu di depan matanya dan ia masih ingin makan. Ha, ini yang menjaga adab dekat di kuburan lah. Kan? Ya. Kadang-kadang ada orang tua-tua tegur, koma ni makan. Ha. Makan kat kawasan perkuburan lepas tengah orang baca talqin ke, tengah tanam ke, urusan jenazah di kuburan ke, koma ni dah macam lembu katanya. Oh, kan? Macam lembu nak korban. Dah nampak yang kawan tu nak sembelih, nak kena sembelih, dah kena lapar, dia elok je kunyah. Macam koma ni lah. Oh, kan? Kan bunyi kasar tu, tapi kasar tu dalam bentuk apa? Hang muhasabahlah sikit. Muhasabahlah sikit. Ya. Abu Hasan Al-Basri berkata, alangkah menghairankan terhadap suatu kaum diperintah siap berbekal dan akan diberangkatkan. Tiba-tiba masing-masing duduk bermain-main padahal sudah sama-sama beratur. Sama juga. Dia bagi misalan, ya, semua nak mati dah. Kan? Semua manusia ni sebenarnya menuju kepada kematian. Cuma tarikh berlepas tak tahu. Kan tarikh berlepas je tak tahu. Cuma dalam nak menunggu turn tu, masih lagi main-main. Semayang ikut dan kan, main judi pun main judi juga. Ya, berzina pun berzina juga. Aurat pun tak terjaga. Kan macam dia main-main tu. Aku kata aku nak mati dalam syurga, nak mati masuk syurga, nak mati, kalau boleh yang mati tu biarlah yang menarik nyawa aku itu sebaik-baik rupa malakul maut. Tetapi perangai dia tak rupa dia. Perangai dia nak mati tak menunjukkan dia nak jumpa dengan malaikat yang baik paras rupa tu. Tak serupa macam mana yang dia cita-citakan. Cakap tak serupa bikin, bikin tak serupa cakap. Ha. Sepatutnya kena tunjuklah. Ya, kena tunjuklah. Padahal sudah sama-sama beratur. Bermakna apa? Kita semua ni beratur. Jangan tuan-tuan menyangkakan banyaknya uban tuan-tuan tu, tuan-tuan akan mati tak lagi tak. Kadang-kadang rambut saya yang hitam banyak ni pun tentah pergi dulu. Kan? Berapa ramai anak-anak yang mati pada usia mudanya. Kan, teringat satu kisah mengenai
seorang jawatan kuasa masjid ataupun surau, kan, yang kematian cucunya, atuk dengan cucu ni memang jaga sungguh lah, kan, yang kematian cucunya, bila matinya cucu itu, si atuk ni selaku AJK, AJK surau masjid, tempoh pengurusan tu dia banyak diam, banyak diam, tak banyak cakap, kan, sedangkan orang kenal dia ni memang ramah lah. Maka geng-geng taman AJK surau masjid ni datanglah ke rumah dia, nak mententeramkan dia, nak buat orang selamat sikit. Apa katanya, ni datang ni buat apa? Tak payah, tak payah, tak payah orang selamat, tak payah. Semayang pun tak payah. Aku ni, ha, dah mula dah. Kan? Aku ni duduk lama di taman ni, kan, koma juga tahu aku buat apa di taman ni. Surau aku jaga, masjid aku jaga, kebajikan aku jaga. Takkan dengan cucu aku ni yang nyawa dia ni, yang muda ni, tak boleh nak dilambat-lambatkan. Takkanlah dengan dengan sikap aku berkhidmat untuk masyarakat Islam ini, sampaikan hak cucu aku ni diabaikan. Ah, tu dia. Jawatan kuasa surau. Macam mana? Kan? Yang dah maintain dengan tazkirah, yang dah maintain dengan ceramah ni, macam mana? Kan? Ya. Jiran sebelah jentik cucu pun kita jeling ni macam. Anak kita cubit telinga depan kita pun kita tenang lain macam. Ini Allah tarik terus. Allah tarik terus nyawa cucu kesayangan tu sampai tahap mengeluarkan kata-kata seolah-olah menafikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, rugi tuan-tuan. Dia dah lama dengan majlis ilmu ni sampai tahap bila mana diuji, kita tak sanggup menerima ujian tu dan kita malah kita marah balik kepada mereka yang memberi ujian kepada kita. Kena ingat, Allah bagi ujian kepada kita ni memang kita layak untuk terima ujian. Ya. Dan kemudian Al-Hasan Basri ketika melihat mayat yang ia pucat sedih seolah-olah baru menanam jenazah ibu kandungnya sendiri. Kan, dia merasa satu kehilangan yang besar. Ya, apa-apa tuan-tuan yang kematian siapa-siapa pun, ya, anggap sebagai satu kehilangan yang besar dalam umat Islam ini. Ibrahim At-Taimi berkata, siapa yang berasa aman dan tidak berasa sedih atau takut dikhawatirkan tidak akan masuk syurga. Siapa yang berasa aman dan tidak berasa sedih atau takut dikhawatirkan tidak akan masuk syurga. Sebab orang-orang di syurga jika ditanya, maka mereka menjawab, inna kunna qablu fi ahlina mushfiqi, yang bermaksud kami dahulu di tengah-tengah keluarga kami selalu berasa takut dan khawatir. Dan surah As-Sur ayat 26. Ibnu Mas'ud berkata, seharusnya seorang yang mengerti Al-Quran dikenal waktu malamnya ketika orang-orang pada tidur dan waktu siangnya ketika orang-orang tidak berpuasa, dan sedihnya ketika orang-orang sedang gembira, dan tangisnya di waktu orang-orang tertawa, dan diamnya di waktu orang-orang berbicara, dan khusyuk di waktu orang-orang berbangga. Juga seharusnya seorang yang mengerti Al-Quran itu tenang, lunak dan prihatin, dan tidak boleh menjadi seorang yang kasar,
kejam, lalai dan bersuara kuat dan panas baran. Bermakna di sini, yang mengenal Quran masuk di sini ialah yang yakin akan janji Allah Ta'ala. Bila faham maksud yakin akan janji Allah Ta'ala ni, dia hatinya lembut, kesabarannya hebat. Cukup dikenali dalam masyarakat sebagai orang-orang yang baik budi pekertinya. Maka di situ apa katanya, tidak boleh menjadi seorang yang kasar, kejam, lalai dan bersuara kuat dan panas baran. Bagi mereka yang yakin akan hari akhirat, inilah di antara sikap-sikap yang perlu ada. Syaqiq bin Ibrahim berkata, tidak ada kawan yang lebih baik bagi seorang lebih daripada risau memikirkan dosa-dosanya yang lampau dan takut terhadap apa yang akan datang, yang belum diketahui apakah yang akan menimpa padanya. Seorang hakim berkata, siapa yang risau bukan kerana tiga perkara, maka ia tidak mengenal risau dan senang. Siapa yang risau bukan kerana tiga perkara, maka ia tidak akan mengenal risau dan senang. Siapa yang risau dalam tiga perkara utama ni? Dah banyak kali ulang ni kan? Siapa yang risau dengan tiga perkara utama ni, maka dia takkan rasa keselesaan dalam hidup dia. Apa yang pertama? Iaitu risau tentang iman. Apakah ia akan dibawa terus hingga mati ataupun tidak? Kan tu yang tadi tu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita doakan ni, ya Allah, setelah kau beri hidayah kepadaku, ya Allah, janganlah kau patah balik. Janganlah kau palingkan hati kami ni daripada mengingatimu. Tuan-tuan, bersyukur tuan-tuan, bila mana kita boleh beribadah tanpa ada halangan, berdoalah supaya, ya Allah Tuhanku, janganlah kau palingkan hati aku ini daripada melupakan. Macam tadi tu lah, diuji hanya satu kematian sahaja. Suami mungkin akan kematian isteri. Bagaimanakah menghadapi kematian tersebut? Isteri akan menghadapi kematian suami. Bagaimanakah menghadapi kematian tersebut? Akan kematian anak-anak, akan kehilangan harta kesayangan, akan kehilangan banyak lagi benda yang merasakan itu aku punya. Kan? Itu aku punya. Tuan-tuan, bila mula merasakan kesayangan pada sesuatu, akan timbullah satu perkataan, ini aku punya. Seorang pun tak boleh ambil. Bila sebut seorang pun tak boleh ambil, apa dia apa? Tuan-tuan tak bersedia untuk merasakan kehilangan tersebut. Kan? Cuba biasakan perkataan Allah. Allah bagi. Allah bagi pinjam. Kan? Bagaimana adanya kawan-kawan yang dapat nikmat yang hebat di dunia ni, hoi tanya lah, Allah bagi hang ni. Tapi hati-hati. Kan, kabur kan dekat kawan-kawan yang Allah uji mereka ni dengan nikmat. Hang kena syukur. Syukur tu antara lain dia apa? Jangan lupa akan Allah Ta'ala. Jangan lupa tu apa dia? Ingat Allah bagi pinjam ni, bila-bila masa dia boleh ambil. Kan, bila-bila masa je dia boleh ambil. Ya. Siapa yang hilang nikmat mengunyah? Kan, semua senyum ramai ni kan. Ni macam hilang geraham ni. Kan? Ya, tengok orang lain punya sate kau-kaunya. Ha, tuan-tuan mungkin favorite sate perut kan. Ha, sate perut, bila tengok orang lain kunyah, kata, "Ish, aku sebab geraham tak cukup je." Ha, tu dia.
Sebab geraham aku tak cukup je. Kalau tidak aku dah kunyah dah. Hilang nikmat tu. Walaupun benda tu tak nampak. Tuan-tuan cerita tak dengan orang lain yang tuan-tuan ada hilang geraham? Tak ada kan? Cuma bila tengok orang lain kunyah, Allahuakbar. Kalaulah aku ada. Itu baru bau gigi. Nikmat-nikmat lain yang Allah uji. Kan? Nikmat usia yang Allah uji, nikmat kesihatan yang Allah uji. Kan? Kadang-kadang saya pun orang tegur, hang tengah muda ni, hang pulun sungguh-sungguhlah. Hang nak belajar ke, nak buat apa-apa kebaikan ke, hang buatlah sungguh-sungguh. Aku tak larat dah. Kan? Aku dah tua dah. Kan? Beri-beri tempat lain, bunyi yang sama juga. Pakcik dah tak larat dah. Kan? Koma yang muda-muda ni, sihat ni, pergilah. Pergilah. Kan? Biasa tak dengar ayat tu? Biasalah. Kan? Orang kata, tengah ada semangat, tengah ada tenaga ni kena buat. Kalau tak, kita akan kata apa? Kalaulah aku sihat, aku buat benda ni. Kalaulah aku ada nikmat tu, aku buat benda ni. Kalaulah aku ada masa, aku buat ni. Kalaulah, kalaulah itu untuk apa? Kadang syaitan dia boleh pusing balik. Hang tak boleh dah, tak guna dah. Hang ni cerita-cerita tu, tak guna dah. Hang ibadat sekarang pun dah tak guna dah. Berapa nak ibadat? Nak ibadat dah lambat dah. Hang nak masa itulah syaitan akan main. Akhirnya yang duduk soft tama ni, hang dah soft tama tapi Allah uji hang dengan stroke. Contohlah kawan-kawan sini, hang tempat lain. Hang dah soft tama selama berpuluh-puluh tahun di surau, Allah bagi hang gout, bagi hang darah tinggi, bagi hang jantung. Macam mana yang hang kata bantuan Allah Ta'ala tu? Dia main tang situ lah. Bantuan Allah Ta'ala betul juga. Akhirnya apa? Tak semayang. Buat apa semayang? Aku AJK surau. Buat apa semayang? Aku AJK surau. Banyak pokok aku buat. Tiba-tiba kena penyakit. Allah lupakan aku. Kan? Na'udzubillah. Berapa ramai mereka yang kita nampak hebat dengan Islam ini, akhirnya diuji dengan perkara yang kita tak sangka-sangka. Boleh dia kata macam tu? Dia tuduh. Takkan dia kata macam tu? Sedangkan dia uji macam itu. Dan kemudian yang kedua, risau terhadap perintah-perintah Allah. Yang pertama apa tadi? Tentang iman. Adakah dia boleh maintain sampai mati? Yang kedua, risau terhadap perintah-perintah Allah, apakah ia akan dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Kan? Ngaji-ngaji dah. Kan? Ngaji dah apa perintah Allah Ta'ala, apa jenis-jenis hukuman yang ada. Kan? Mungkin bab tu besar sangat, kita kecilkan sikit pasal diri kita. Solat macam mana? Kan kita punya amanah kita dengan orang lain macam mana? Dengan masyarakat macam mana? Sedangkan itulah Allah perintahkan, antaranya lah menjaga amanah. Merasa risau. Itu yang kadang-kadang kita dengar orang-orang terdahulu tak nak menerima jawatan. Dan nanti kita akan sentuh dalam bab menerima jawatan. Boleh ke tak boleh? Wajib ke haram? Masa bila dia jadi wajib, masa bila dia jadi haram? Nanti kita akan sentuh bab itu. Dan akan mendapat
apakah ia dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Yang ketiga, risau memikirkan orang yang akan menuntut padanya kelak. Kan, risau akan orang yang menuntut padanya kelak, apakah ia termasuk dalam golongan yang selamat ataupun tidak. Kan, kita dengar dulu mengenai peristiwa di akhirat. Ambil dosa orang lain bagi pahala kita, kan, berlaku tuntut menuntut. Kan, sampaikan seorang ayah berjumpa dengan anaknya, berjumpa dengan isterinya, minta sedikit pembalasan. Kata si anak, tak boleh, kami pun ada urusan kami sendiri, kami pun tak tahu lepas ke tidak. Yang ketiga, tadi itulah, apakah ia termasuk golongan yang selamat ataupun tidak. Sampai had 21 Ogos sekarang ni, tuan-tuan rasa macam mana? Kan? Ya? Rasa okey ke tidak? Kan, ada tak merasakan melakukan kesalahan dengan Allah Ta'ala, dengan keluarga, dengan Allah Ta'ala? Allah boleh boleh ampunkan semudah-mudahnya. Dengan manusia ni kita perlu jumpa balik, cari balik, minta supaya diampunkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, yang bermaksud tiada berlinangan air mata kerana takut kepada Allah, melainkan Allah mengharamkan neraka untuk membakarnya. Bila air mata itu mengalir ke muka, maka muka itu tidak diliputi kusut dan kehinaan. Dan tiada satu amal kebaikan melainkan ada ketentuan pahalanya kecuali air mata, maka ia dapat memadamkan beberapa lautan api. Dan andaikan seorang hamba menangis kerana takut kepada Allah untuk suatu ummah, nescaya Allah memberikan rahmat bagi umat itu kerana tangisan hamba itu. Sedang hadirin sekalian, kan, dalam seumur hidup lah, dalam seumur hidup daripada akhir baligh sampai ke hari ini, berapa kali kita bangun malam sekejap? Berapa kali kita bangun malam sekejap untuk solat taubat? Kan? Istighfar, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan sebut saja tu tau, sebut tu sebagai kita mengharapkan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang lampau sehingga kita diambil olehnya kembali. Walaupun kita tahu Allah Maha Pengampun, tapi dalam bab kita muhasabah diri ni, kita merasakan kita ni tidak diampuni. Kita merasakan dosa kita itu terlalu besar. Merasakan andainya aku hidup besok, aku mengharapkan aku lebih elok daripada hari ini. Tujuan muhasabah tu untuk diri kita semuanya. Kan? Tuan-tuan hidup ibadat ni untuk diri sendiri. Buat kebaikan untuk diri sendiri, buat apa-apa pun untuk diri sendiri. Sebab nanti Allah akan menayangkan semula apa yang kita buat. Kan, mengenai kisah orang yang masuk syurga sedangkan dia merasakan ketika di dunia dahulu dia hanya banyak buat yang wajib-wajib saja. Dia ni menjaga yang wajib je. Sehingga kan dia sebut, ya Allah, aku ni dulu amalan aku ni biasa je, tapi bila nikmat engkau yang kau berikan kepada aku ini,
merasakan seperti tidak layak. Kalau kita dah bagi, Allah bagi nikmat tu, terima je lah. Kan? Ini nak macam bunyi tak puas hati kan. Dia kan tak puas hati sikit tak? Dia macam rasa kata, aku buat sikit tapi nikmat Allah bagi tu banyak. Maka di situlah pengadilan Allah Ta'ala. Allah buka sehelai demi sehelai amalan yang dia buat. Daripada muka ke muka, kulit ke kulit, Allah ceritakan di hadapan Yaumul Mahsyar pada seluruh mereka yang berhimpun pada hari itu. Allah ceritakan, tuan-tuan yang buat baik di dunia ni mungkin berjaya sorok, kan? Mungkin berjaya sorok, tapi di akhirat Allah tunjuk sehelai demi sehelai, word by word, faham bahasa Jawa kan, perkataan demi perkataan, perbuatan demi perbuatan. Setiap saat Allah tayangkan nak beritahu bahawa hebatnya tuan-tuan ini walaupun hanya buat biasa-biasa je, tetapi telah ditiru oleh orang lain dan ditiru oleh orang lain dan ditiru oleh orang lain. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanggalah bagi mereka yang boleh istiqamah dengan amalan yang sedikit tetapi berterusan, berbanding dengan mereka yang banyak buat amalan tetapi ditinggal-tinggalkan. Na'udzubillah. Dan kemudian maka ia dapat memadamkan. Ka'bul Ahbar berkata, sekiranya saya dapat menangis kerana takut kepada Allah sehingga air mata mengalir di pipiku, dan tiada seorang yang menangis kerana takut kepada Allah sehingga menitis air matanya ditahan lalu tersentuh api neraka sehingga kembali titisan air hujan ke langit dan tidak akan kembali untuk selamanya, demikian pula orang yang menangis kerana takut kepada Allah dunia ini tidak akan disentuh api neraka untuk selama-lamanya. Kita takutkan Allah Ta'ala ni hingga menitiskan air mata dengan penuh keinsafan, maka Allah telah ampunkan. Allah ampunkan dengan seampun, dengan segala kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tuan-tuan kata kan, mana boleh, ha tu dia bunuh dah ramai orang, mana boleh, dia ni jahat, paling sejahat-jahat manusia, mana boleh, mana boleh tuan-tuan menafikan, mana boleh diampunkan, mana boleh, dia ni zalim, 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 zalim. Persoalannya tuan-tuan yang nak mempertikaikan perintah Allah Ta'ala ni, tuan-tuan ni siapa? Haa, tu dia soalan saya lah kan. Tuan-tuan yang nak menafikan kuasa Allah Ta'ala ni, mana boleh Allah ampunkan dia? Kan? Dosa dia besar, mana boleh Allah ampunkan isteri dia? Tak tutup aurat, mana boleh Allah ampunkan seluruh keturunannya? Menzalimi 7 keturunan umat Islam Indonesia ni, mana boleh? Soalan saya, tuan-tuan ni siapa? Yang tuan-tuan ni siapa yang nak menghalang pengampunan Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu bila mana Allah nak mengampunkan seseorang itu, Allah akan tutupkan keaiban dia serapat-rapatnya. Kan? Saya selalu buat contoh orang yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Kan? Tuan-tuan pagi-pagi tengok berita. Ya? Tengok berita penjenayah yang melakukan pembunuhan, yang melakukan rogol, kan, yang melakukan rompakan pada tahun sekian, dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Apa yang keluar daripada mulut tuan-tuan? Padan muka. Dia padan muka, menyusahkan orang, tak guna, kan, kecil-kecil tak nak mampus, bila besar menyusahkan orang, mengambilkan beras, semualah segala makian bagi kat dia, bagi dekat pesalah yang nak dijatuhkan hukuman mati tu.
Kena ingat, dia bersalah tu masa dia melakukan kesalahan tu. Kita tak tahu selepas dia buat kesalahan tu adakah dia bertaubat. Dalam tempoh dia dipenjarakan tu, ada tak ruang untuk dia memohon ampun? Kan? Adalah. Kan banyak yang saya dengar daripada geng-geng yang jadi warden penjara, ada yang menjaga bawah banduan akhir. Ada yang mengatakan mereka ni masa masuk dulu tak sama sebelum dia nak mati. Masa nak masuk dulu, mula-mula dia check in, kan, bahasa lembut lah, kan, muka dia sekeruh-keruh ni. Bila dia saat-saat akhir, dia peluk saya, dia kata apa? Semoga sempat memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Bahasa selembut-lembutnya, kan, selembut-lembutnya. Mati dia pun, walaupun dia mati dalam penggambang gantung, tak sama sebenarnya mematinya orang-orang yang lain. Allah akan tutup aib dia sampai kita pun lupa apa kesalahan dia, kita pun lupa siapa dia. Kan, tuan-tuan ingat tak siapa yang dijatuhkan hukuman gantung sampai mati pada tahun 2000? Ingat tak? Tak ingat kan? Yakin tak Allah tutup aib dia? Yakin? Kalau kita yakin Allah tu Maha Pengampun, maka yakinlah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Cuma kita perlu jumpa balik dengan manusia-manusia yang kita selalu buat kesalahan, yang kita masih lagi ada berhutang dengan dia. Ya, yang masih lagi kita ada berhutang dengan dia. Dan yang penting dalam solat taubat itu, tuan-tuan cubalah menangis untuk diri sendiri walaupun hanya setitis air mata. Kan, kalau tengok sini semua muka-muka garang ni, kan. Kan, kalau kucing lalu pun, kucing pun reverse balik. Ya. Walaupun ni kita ni hati kita keras, tapi untuk diri sendiri nakkan pengampunan Allah Ta'ala itu, cuba-cubakanlah. Kan, cuba-cubakanlah untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil sikit lagi untuk malam ni. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yakhruju min 'ainihi min ad-dumu'i mislu zabab, mislu zubab, aw ra'si zubabi min khasyatillahi Ta'ala." Fayusibu harra wajhihi fatamassahu an-nar abada. Yang bermaksud, tiada seorang hamba yang telah keluar dari air matanya sebesar lalat, air matanya sebesar lalat atau kepala lalat. Ha, tu dia. Faham tak? Kalau kita menangis, keluar air mata sebesar lalat atau kepala lalat. Tahu lalat? Tak tahu, pelik lah. Saya pun heran orang muhibat tak kena lalat. Air mata keluar sebesar lalat ataupun kepala lalat kerana takut kepada Allah Ta'ala sehingga menitis ke mukanya, lalu tersentuh api untuk selamanya. Yang ini tiap orang yang menangis, yang pernah menangis, yang pernah, faham tak pernah, bukan selalu, yang pernah menangis sehingga menitis air matanya ke muka kerana takut kepada Allah, pasti tidak disentuh oleh api neraka untuk selamanya. Takut kerana Allah.
tuan-tuan, muhasabah diri sendiri. Kan? Ya, sebab di Yaumul Mahsyar nanti kita semua akan dihisap, walaupun dalam berjuta-juta manusia itu, berbilion-bilion itu, bertrilion-trilion itu, ya, secara logik di dunia ini kita merasakan, kita merasakan lama. Weh, kalau dah ramai orang tu merasakan lama. Tetapi dalam sebuah hadis lain menceritakan, bagi mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala ini, hisab untuk diri dia ini seperti mana solat fardu. Solat fardu. Lama ke jap? Solat fardu. Sebab rasa lama, angkat tangan. Kalau rasa lama masalah tu kan. Kan? Lamanya kita punya buku amalan ini nak dibaca kan? Selama solat fardu bagi mereka yang bakal menghuni syurga Allah Ta'ala ni. Lagi sekali kan, lama ke tak solat fardu? Kalau lama, kalau kejap turun tangan, alhamdulillah semua turun tangan. Maknanya apa? Janji Allah bagi mereka yang beriman kepadanya nanti, Allah akan mudahkan dia. Kita dihisab selama solat fardu. Beruntung bagi mereka yang yakin akan janji Allah Ta'ala. Beruntung mereka yang hidup dan matinya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan sedikit sentuhan mengenai sedang mengenai tajuk sedih kerana berfikir tentang akhirat ini dapat membuka diri kita. Kan, membuka diri kita. Kita nak masuk syurga ni kita memang diuji. Kan, nak masuk syurga ni memang diuji. Nak masuk neraka memang diuji. Diuji dengan kekayaan, diuji dengan istidraj, diuji dan diuji dan diuji, akhirnya dia kena neraka. Nak masuk syurga akan diuji juga. Dengan kepayahan, dengan kesedihan, dengan cacian dan makian, makian dan makian, akhirnya masuk kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatina minal kadhib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.